hole! Fire in the hole! Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Bomb has been planted. Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole!
Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. 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 Bomb has been planted. Affirmative. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Ya, dari Jinsel sulit sih. 1 versus 3. 1 versus 4. Guys, ternyata dari tadi gue gak ada suara. Kenapa gue selalu lupa gitu sama mic gue? I'm sorry guys. So, welcome back with me, Karina Fritalia. Dan sorry banget, tadi mic ya bermasalah. Bukan bermasalah sih, gue lupa di-onin. I'm sorry. My bad. Dari tadi gue ngomong ternyata ya. Sendiri. Dan apakah Jinsel masih 1 versus 4? Like, RRQ juga gak mau ambil gabah juga. Sisa 54 detik buat Jinsel. Oke, udah kelihatan. Bakal di-press. Oh, ya. Saya tinggal 40 detikan lagi. Dan Jinsel juga bisa berbuat apa-apa mission selain fail. Nyari musuh ya. Dan okay. Sekarang sementara 3-3. Mungkin karena tadi gua sedikit error, jadi gua bakal ulang lagi openingnya. Welcome back with me, Karen Revitalia. Dan hari kita berada di match day ke-7 dari Battle of Friday ESPL by Tokopedia. Dimana? Ini match day ke-7 antara RRQ melawan XCN. Skor sementara 3-3. Oke, talent dapatkan. Satu orang menggunakan C5-nya lagi-lagi. Oh my god, talent double kill dan satu. Ini gue lihat dari sisi RRQ ya, dia banyak manfaatin OA karena ini emang Provence patah-patahan banget sih menurut gue, patah-patahan dan emang apa ya range pendek untuk OA itu ataupun Chris itu sangat bermanfaat sih. Dan kita bisa lihat dari Jack bisa ngekill 3, 2 round dia ngekill 6 berarti tadi ya.
Karena yang gue bilang tadi, oke tadi gak kedengeran suara. Pokoknya kenapa gue bilang bahaya di side A, karena dari Jack sendiri, lu lihat kan kalau masuk ke A itu cuma satu lorong doang, dan satu lorong itu benar-benar tempatnya sempit gitu. Bayangin kalau satu lorong kayak di B gudangnya Midtown, benar-benar sempit dan emang cuma satu jalur doang buat ke sana, dan itu emang buat keleluasan banget buat si Jack buat cek buat ngepick orang. Jadi ya tadi sayang banget sih dari HCN bisa dapat tiga orang dari HCN bisa keambil sama Jack. Dan bagus banget dari RX. Baik banget King Leo dan nampaknya bakal di Davis. Skor sementara 3-4. Bomb defused. Nice try guys. Mission failed. Tadi satu versus satu sih. Okay, sayang let's banget. Go. Sengit banget sih dari FN dan juga RRQ. Kita lihat walaupun RRQ ya sekarang bisa dilihat ya mereka benar-benar juaranya PB lah ya, tapi dari FN sendiri juga gak mana ya, permainan juga cukup baik sih, soalnya emang kedua tim sama-sama pernah juara dan ada yang mendapatkan satu orang lain. Di sisi lain Tole gak menyangka sih ada C4 di sana, C5 maksud gue, ada pom lagi. Oh gak, ternyata smoke. Tole gak panik ya, Tole tidak panik. Si bocah ini tidak panik ya. Oke, okay, ada satu orang di dalam side. Apakah... Oke okay. Dari Talon juga terhimpit, gak bisa kemana-mana. Jack dapat satu orang. Ini yang gue bilang bahaya ya. Moza dapat satu orang lagi. Jangan sampai keambil. Waduh, Jack dapat double kill. Oke, okay, langsung di end sama Jinsel. Satu versus satu antara Moza dan juga Jinsel. Gak boleh terlalu panik dari Jinsel. Oke, bagus banget dari M Jinsel dan langsung headshotkan oleh Mo. Headshotin Moza. Empat sama ya. Satu round lagi. Siapa yang bakal menangkan round pertama kita? Ini BO2 guys, jadi ini masih match pertama. Jadi masih ada satu map lagi maksud gua. Karena di Liga emang ada dua map. Kepentokan si Tole nih. Astaga Tole, harus berhati-hati. Dari Jinsel udah kecicil setengah darah. Nampaknya dari RRQ melakukan pressing. Ada dua bom yang masuk. Tapi nampaknya Jinsel sendiri yang terkena. Oke, nampaknya RRQ juga langsung cabut aja sih. Gak mau gegabah. Mentanya udah ngecil sedikit menggunakan bom. Atau mungkin tadi dia... Oke, King Leo mendapatkan bom yang nampaknya di sisi lain. Dari Jinsel. Kelihatan satu orang di atas. Pemain dari RRQ juga nggak mau langsung turun karena tahu rame cuy, rame. Bari Fire dapatkan Tole di sana menggunakan spam bomb. Oke, harus berhati-hati karena di atas tadi ada satu orang. Cilok, Mbak. Oh, nggak ada. Nyangkut. Ya, nyangkut. Nyangkut gak sih? Iya, nyangkut sih. Sudah nggak bisa kemana-mana. Oke. Ya, saya ada satu orang tapi langsung di-end sama Jinsel dan juga Steve. Satu versus tiga versus satu, jangan sampai blunder. Ini Jack nih bahaya banget. Gue yakin dia jantan sih, tapi langsung dia oleh Jinsel dan match pertama kita dimenangkan oleh Jinsel dan kawan-kawan, yaitu dari XCN. Ya, yang saat gue lakukan dan skor sementara 5-4 untuk XCN. Okay, let's go.
Oh ya guys, gue pengen ngingetin bagi kalian yang lagi pada nonton, jangan lupa buka aplikasi Tokopedia. Kalian scroll ke paling bawah karena bakal ada grup live chat di mana di sana kalian bakal dapat info-info menarik dan bakal dapat juga hadiah-hadiah menarik pasti. Jadi kalian langsung scroll paling bawah ada tulisan Battle of Friday. Itu ada grup grup chat ya, jadi kalian bisa saling oke, Jack dapetin satu orang. Bisa saling apa ya, cerita-cerita juga, bisa dapat info-info menarik juga dari Tokopedia. Dan kita bakal ini Cheng Side udah skor sementara tadi 5-4 dimenangkan oleh XCN. 3 orang harus habis dari XCN. Dan sisa Jitsel sendirian. Oke, okay, sulit sih. Oke, okay, dan langsung dihan oleh Jack mendapatkan double kill. Mission fail. Oke, okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Masih dicicil-cicil. Fire in the hole. Nice shot. Rex Tole mendapatkan mozzarella menggunakan spam bomb. Fire in the hole. Baik, kalian yang baru gabung, ini matchday kita yang ketujuh dari Battle of Friday by Tokopedia, ESPL by Tokopedia, dengan official partner kita yaitu Tokopedia dan organized by NetID. Dari Jack dapat satu orang. My god, what's wrong with Jack? Good. Dan apakah dari XCN melakukan pressing dan berhasil satu tuker satu, ada trade yang terjadi dan Steve mendapatkan tail menggunakan si Hive. Menarik, karena baru kali ini XCN maksudnya dari tadi RRQ, permainan RRQ gak ada yang sampai ngepress segitunya. Biasanya ngepressnya cuma dengan spam bomb atau ya, tapi mereka langsung balik lagi. Sedangkan dari XCN benar-benar sampai ke depan cuy. Sampai ke pintu itu yang kuburannya. Dan ini masih menang kita yang pertama. Apakah bakal ada overtime yang terjadi? Let's see ya guys, soalnya di tadi itu 5-4 untuk XCN. Oh, dari RX sudah tercicil. Tole mendapatkan Jack dengan Chris headshot. Woi, ulala. Masih sabar banget dari Shen juga. Gak mau ngepress lagi kayak tadi, karena emang tadi cuman mungkin kagetan doang. Dari arah X melihat satu orang dari arah A luar yang masih dari sisi lain, apakah A bakal dipress? Menurut gue ini harus gerak sih dari Shen, karena menurut gue bakal ke A dari arah RRQ. Nah, mereka masih nge-split dari RRQ, soalnya sisa 3 versus 2 ternyata. 3 versus 2. Nampaknya bakal ke RRQ kah? Gak ada. Harus sabar. Dari Bone mendapatkan mozzarella. Bagus banget sih permainan daerah X yang juga Bonnie sama-sama majuin. Jadi kayak musuhnya juga bingung mau ke belakang atau depan, atau karena emang dua-duanya masih ada step depan belakang kan. Dan langsung di pressing juga dari Bonnie dan juga daerah X untuk menuju ke side B. King Leo. Ya, King Leo berhasil clutch dua orang dari RX dan juga Buning. Mission fail. Tadi King Leo bagus banget sih, dia nungguin Buning yang King Leo tahu Buning bakal turun dari maksudnya bakal naik ke sana dan bakal turun dan berhasil mendapatkan dua orang headshot. Well play by King Leo dari Aceng. Oh, ternyata RRQ pernah draw satu kali, winnya dua kali. Ya. Fire in the
Sedangkan dari Exxen ternyata mereka berada di rank ke 10. Ini gue lagi baca-baca, gue lagi lihat standingsnya. RRQ win 2 kali, draw 1 kali, tapi dari Exxen dia belum pernah win sama sekali. Draw 1 kali dan lose 2 kali. Bahaya juga ternyata Exxen. Gue kira mereka ya secara ada Bonnie, Jinsoul, dan juga Steve dan juga Tole yang benar-benar ya masyarakat udah pada tahu lah, masyarakat PB, troopers PB udah pada tahu mereka emang emang pernah juara gitu. And soon to be bakal juara lagi mungkin, tapi gue liat dari standingsnya malah mereka di peringkat ke 10. Tapi mungkin kali ini mereka bakal mengalahkan RRQ kah dengan win dia yang pertama kali ini? Let's see ya, soalnya di rank kedua itu ada EVOS. Bentar, ini gue salah gak sih? Ini gue baca standings yang di... yang di... mana namanya? Yang di website, gue ngomong jadi susah, lupa kan ya gue. Saya gue ambil baca standings, boom, ID yang ketiga. Dari Bonel juga. Cepat dari Tole. Permain cepat, tiba-tiba jadi cepat. 3 versus 2 sekarang, masih ada Jack dan juga Talon. I'm star kita. Oke, okay. RX melakukan pressing. Bakal pertahankan. Udah di-plan apakah dari Jack dan juga Talon. Oke, okay, berbahaya. Harus hati-hati. Satu orang. Satu versus satu. Tole darah hit banget. Kalau dia gak berhasil headshot, mungkin... oke, okay. Mana musuhnya? Itu dia, Dani mainin nampaknya sama Jack, sama Talon. Mungkin dari Talon sendiri juga dia hit sih. Bye. Oh enggak, nah, masih 63 darah, tapi ya dia gak mau gabah juga. Mission dan skor fail. Sementara 3-1. Apakah bakal comeback oleh RRQ? RRQ. Jinsoul, nampaknya dari Exxen bakal melakukan pressing dari Jinsoul dan juga Bonnie. Oke, masih harus ditaruh. Udah ditaruh di mid. Ah, nampaknya bakal bermain cepat dari nyangkut Tole. Double kill dari Tole. Cepat dapatkan Fire dan juga Jack. Gue yakin Fire dan juga Jack gak nyangka sih ada Tole yang berada di atas box ya. Tole masih sabar, gak mau maju. Jinsoul dapet satu orang dari Moza. Mungkin Bonnie juga Jinsoul berharap tadi ya, C5 yang berada di mid itu dapat satu orang. Gak ada juga yang lewat mid. Rata-rata tadi ke A dan berhasil di end sama RX mendapatkan King Leo. Pakai sudah langsung pressing dari Jinsoul, gak mau lama-lama. Press aja bro, tinggal satu orang dari Talon. Guys, by the way ini pakai okay. Maksud gue tadi kan gue cuma bisa lihat satu site yaitu dari Asian karena gue bukan pakai char GM. Jadi emang pakai char gue sendiri. So, I'm sorry ya. But gue lihat dari kedua tim emang permainannya bagus-bagus sih. Beda gitu cara mereka penaruhan C5 pada rata-rata tim. Kenapa dia sifatnya di ini dari penawaran dari strategi dari kedua masing-masing juga beda. Yang tadi kita lihat tim RRQ gak melakukan pressing, dia lebih ke arah side dan juga ngepick dari tail, tapi dari Jack nggak, jadi dia bisa dapat 3 kill per round. Sedangkan dari action mereka lebih ke arah pressing buat ngagetin musuh, melakukan C5 yang cukup maju menurut gue sampai ke mid ke tengah jembatan tuh benar-benar jantan ya, laki itu jantan. Masih sabar dari action nampaknya. Dari talent berarti satu orang. Jack. Tole dan juga Jinsoul. What? Jinsoul dan juga Tole.
Gila sih mission itu sih. Success. Wah, ini sih kejar-kejaran sih. Tiga sama sekarang. Fire in the hole. Tiga sama. Fire in the hole. Yang gua kira FGN gak bakal bangkit di city side, tapi ternyata lu lihat dua round terakhir mereka benar-benar permainannya bagus banget. Mungkin dari RRQ juga gak nyangka sih mereka main cepat, rapi. Maksudnya aim-aimnya juga dari Jensen juga tole. Di dua round terakhir bener-bener aimnya bagus. Dari RX posisi di mid ini buat apa ya, ngontrol menurut gua. Ngeliat apakah ada yang bakal lewat ke arah B. Biasanya kan dari A tuh melakukan rotasi ke B itu kelihatan gitu. Nah, itu bisa jadi info juga buat teman-teman dari XCN. Dan RRX juga gak melihat satu orang pun. Dari warning masih stay di tempatnya. Soalnya seperti biasa di box andal dia yang tadi bisa dapat 2 orang. Selain RRX sudah menaruh C5 di sana. Ya walaupun ditinggalin spot dia, tapi dia tidak meninggalkan jejak seluruhnya ya. Ini masih ada jejak-jejak tersembunyi, yaitu masih ada C5 ya. Bahaya. Ini yang bisa keculik sih. Pick kayak gitu yang bikin Jack bisa nyulik orang gitu. Tiba-tiba truk. Oh, Jack udah hit parah sih, gue yakin. Dari tole juga gak mau maju, gak mau kegabah. Oke. Kita lihat, Jinsen mendapatkan satu orang. 4 versus 3. 4 versus 2 sekarang. Apakah di map pertama bakal dimenangkan oleh oke, 58 detik guys. Bakal dimenangkan oleh RRQ? Apakah bakal ada overtime? Oke, ini harus dua arah sih. 31-1 dan Jensel berhasil mendapatkan fire. Ya udah habis sebenarnya. Ya, 4-3, 1 poin lagi. Kemenangan mutlak buat bomb FCN. Mission. Bagi yang baru bergabung jangan lupa, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa di like juga ya, pada share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang gabut nih sambil nonton, kalian juga bisa sambil buka aplikasi Tokopedia. Di mana nanti kalian scroll ke paling bawah, benar paling bawah banget ada Battle of Friday, di mana kalian di situ ada grup live chat gitu. Kalian bisa gabung di sana, bisa lihat info-info menarik dan juga bakal ada hadiah-hadiah menarik. Jadi bagi kalian yang belum download, apalagi keterlaluan yang belum download Tokopedia tapi kalian nonton ini tuh keterlaluan ya. Jadi kalian harus download. Karena ESPL ini main partnernya, official partnernya yaitu Tokopedia. Jadi kalian jangan lupa download Tokopedia, langsung aja scroll paling bawah bakal ada grup live chat di sana, kalian bisa join dan bakal dapat hadiah-hadiah menarik juga. Dan acara ini juga berjalan dengan lancar tanpa ada Jinsel yang dapetin fire ya, gila juga. Gue yakin fire tuh shock tuh ya. Ya acara ini berjalan dengan lancar juga ya, pasti bakal yang pasti ada orang layar belakang yang benar-benar support, yaitu dari organisasinya, yaitu ini di organize by Matt ID. Iya. Ini sangat random ya, cukup random. Tapi tadi juga dari Mozai dan juga Telen berhasil mendapatkan 2 orang dari Asian. Kecil satu persatu, Tole udah dibalas oleh Tole. Yang tadi yang gue bilang, Jinsel nih taruh C5-nya kayak ini ya, kayak tadi sih RRQ juga naruh sana, si Tole lewat, dia shock kayaknya ya. Gak tau ada C5-nya sama dadak. Random things aja gitu, random taruh. Dari Telen mendapatkan Jinsel 1 versus 2. Satu versus satu sekarang apa kayak? Ya dari Moza dan juga Tole. Masih 20 detik. Sabar aja. Sabar. Bagus banget Tole dan map pertama dimenangkan oleh Iya. Ya, map pertama kita dimenangkan oleh FCN ya. Apakah bakal draw atau bakal kemenangan mutlak bagi FCN?